Malaysia adalah sebuah negara yang unik dan indah kerana kepelbagaian bangsa, agama dan budaya. Menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengekalkan keharmonian dan keindahan itu. Katakan tidak pada budaya perkauman. Dari saya, Fahrin Ahmad, saya anak Malaysia. Memulakan langkah pertama memerlukan 1,000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Hei, nak keluar ke tu? Kes dah banyak ni. Ingat 3W. Wash, basuh tangan. Wear, pakai pelitup muka. Dan warn, ingat peringatan KKM. Tak payah salam atau laga badan. Kalau batuk dan bersin, tutup mulut. Sakit, jumpa doktor. Tempat yang selalu disentuh, basuh. Patuhi kepada SOP. Ikut syarat PKPP, lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Semua boleh kena. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kenapa tak buang sampah dalam tong sampah? Jadilah contoh terbaik untuk anak-anak kita masa depan negara. Buang sampah dalam tong sampah. Yes. Kakak-kakak di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 telah pun dikuatkuasakan pada hari ini. Okey, dah masuk tamat. Kes positif COVID-19 ini telah kembali mencatatkan angka 2 digit sejak beberapa hari yang lalu. Sejak 1 Julai 2020, Kementerian Kesihatan telah melaporkan 15 buah kluster baru. Kalau dia terus tinggi, meningkat sampai 3 angka, kita terpaksa tutup pun. PKP akan dilaksanakan. Dinasihatkan tersiasa berada dalam rumah. Kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini.